2 pendidikan anak usia dini atau PAUD negeri di Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, yang terdiri dari kelompok bermain negeri 03 Cilincing dan Taman Kanak-kanak 1 Atap Cilincing 08 diresmikan Selasa 7 September 2021. Peresmian digelar secara bersamaan baik secara langsung maupun dalam jaringan melalui aplikasi Zoom Meeting. Wali Kota Kota Administrasi Jakarta Utara Ali Maulana Hakim mengucap syukur atas peresmian kedua PAUD negeri di Kecamatan Cilincing tersebut. Bukan sekedar capaian kegiatan strategis daerah atau KSD dan rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta semata, PAUD merupakan kebutuhan dini bagi anak usia emas rentang usia 0 hingga 5 tahun. Alhamdulillah, ini baru saja kita resmikan kelompok bermain negeri 03 Cilincing dan TK 1 Atap Cilincing 08. Mudah-mudahan PAUD yang lain nanti berkembang terus, sehingga nanti bisa mulai terarah bagaimana anak-anak bisa mendapatkan pendidikan usia dini. Kata Alisa ditemui di kelompok bermain negeri 03 Cilincing, Cilincing, Jakarta Utara, Selasa 7 September 2021. Ali menjelaskan peresmian ini menambah deretan PAUD negeri di Jakarta Utara yang semula berjumlah 4 PAUD negeri, 8 TK negeri, dan 2 Taman Pendidikan Al-Quran atau TPA negeri. Diharapkan bertambahnya PAUD negeri ini semakin bermanfaat menciptakan generasi penerus bangsa yang berakhlakul karimah sejak dini. Tim Liputan Kominfotik Jakarta Utara melaporkan.